Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu. Ya. Bu. Ya. Pak. Ya. Pak. Ya. Saya mau pantun boleh kagak? Boleh. Si Ayu rambutnya dikuncir. Ayo. Kita ngaji yuk. Ayo. Sama Kiai Munawir. Syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muqtahimi. Iya. Kasetnya habis. Aman napasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke Cibatu lewatnya Cilacap. Cakep. Ibu-ibu, ih mantap. Ya. Alhamdulillah. Ya. Bapak salam makan otak-otak. Cakep. Yang jawab salam bapak-bapak, insyaallah mantap. Ya. Alhamdulillah. Hamdan wa syukran lillah. Amma ba'du. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga para pemirsa dan juga yang ada di Masjid Al-Ihad. Iya, kira-kira begitu dah. Ya. Di daerah Pulau Bang. Ini pulau Indonesia banyak banget ya. Iya. Termasuk Pulau Gebang ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan insya Allah anaknya makmur. Amin. Mudah-mudahan matanya kagak lamur. Amin. Insya Allah rambutnya gak bertabur. Amin. Gak cepet makan bubur. Amin. Mudah-mudahan insya Allah gak cepet masuk bubur. Alhamdulillah. Salawat serta salam kita sampaikan ke haribaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga para pemirsa Cahaya Hati bersama-sama insya Allah mendapatkan syafa'atul uzmah nanti di yaumul akhirah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin. Tahadus binimah kepada para alim ulama yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya Munawir Ngacir tentunya tidak sendirian. Saya dicemani oleh bincang camu kita. Iya. Yang selalu fenomenal. Iya. Profesor Dr. Kiai Haji David Ali. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah. Ya Allah. Allah. Saya tidak berdua, tentunya saya sama bintang tamu kita yang cantik luar biasa. Saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membeli kasut di Cinere. Cakep. Belum kisut si nenek-nenek. Alhamdulillah, jazakallah ya untuk yang... Alhamdulillah. Jenengane sopo yuk? Nama saya Ibu Solihah. Ibu Solihah. Alhamdulillah. Pokoknya kiamat kurang sedetik masih solehah. Amin. Amin. Ya Robbal. Alamin. Dari Masjid Salim mana, Bu Hajah? Dari sini. Ya dari sini. Sini namanya ada. Ya Allah. Al-Jihad. Alhamdulillah. Nah pemirsa kepengen dengar nih sebelum kita bareng-bareng ngaji. Saya gak ngajarin. Kalau ngajarin ilmunya kebanyakan ya. Kita ngaji bareng. Namun sebelumnya akan dibacakan oleh Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Masya Allah, suaranya ya Allah. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita bareng-bareng bagaimana cara membaca secara ilmu tajwidnya, kita bareng-bareng dengan pemirsa, insya Allah kita bareng-bareng ngaji. Ngaji. Sangasih. Sangat siji sangang akhir. Alhamdulillah. Ma 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 siji loro telu. Ma 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 apa 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 itu rumus, itu nada, pegang. Jadi imam traweh kan sebentar lagi udah mau traweh ya. Contohnya ya, kalau yang apa-apa yang tadi? Jadi imam yang cakep ya. Ya. Makhorje yang cakep. Cakep. Nah, kalau aki-aki kan jangan. Kenapa? Yang kalau bacanya bismillah ngantuk ya Allah. Kalau di Al-Jihad kalau traweh milih imam apa nyari imam? Ada imam. Nyari yang cepat ya. Nyari yang cepat. Sama berarti ya Allah. Alhamdulillah. Yo, tadi apal semuanya ya. Sekarang bareng semuanya dengan pemirsa yang ada di rumah. Ya. Ma 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 ma. 1 2 3. Ma 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 ma. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muzni am nahnul munzilun. 1 2 3 Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Kang David. Ya. Nenek-nenek cuman mangap doang. Iya, biar dikirain ikut baca ya. Padahal udah, kalau yang enggak bisa dengerin aja udah dapat pahala, Bu. Amin. Ya. Sama kayak yang baca pahalanya ya. Ya. Nah, ya tapi jangan diem semua. Iya, ya. Nah, kalau minta doa juga kudu ngomong. Iya. Iya. Ya. Minta kudu ngomong. Lah kalau minta kagak ngomong bagaimana? Iya, iya. Ya. Betul. Ya. Betul. Lah iya, begitu bapaknya pulang bawa duit, pah pah. Itu. Maksudnya apa itu? Lah, ya kan kalau diam kan enggak ngerti. Iya, benar. Ya kan? Mesti diomongin ya. Papa, duit. Oh. Itu. Maksudnya apa? Ntar kalau anak kecil minta papa? Minta motor. Minta apa? Bisa minta sepeda. Oh, iya. Ya, iya. Bener. Makanya kudu ngom. Omong. Jangan diem, Mbak. Baik. Kudu bergerak. Orang kepengen sukses kudu bergerak. Bukannya begitu, Ibu Soleha, understand? Yes. Iki megang nih, megang. Iki megang lah. Yes, I know. Yes, I know. Nenek-nenek bisa bahasa Inggris ya? Iya dong. Alhamdulillah. Oke. Okay. Emang harus anak muda aja. Jadi di dalam kitab Jazariyah, Pak, Pak,
Pak. Lah coba bengong bae, baru kali ini saya. Ini mohon maaf, saya baca Quran di blotonnya sama kiaki. Alhamdulillah. Jadi di dalam kitab Jazariyah dijelaskan, dengerin Bu. Bu. Ya. Bu. Ya. Makharijul hurufi sab'ata asyar. Ala allazi yakhtaruhu man ikhtabar. Understand? Yes. Di halaman 5 di kitab Jazariyah. Understand? Yes. Oke. Okay. Di situ makhraj itu ada 17. Ada berapa? 17. Dikumpulkan dalam 5 kalimat. Yang pertama adalah al-jawf. Understand al-jawf? Jawf. Bolong. Oh. Al-jawf apa? Bolong. 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 Ya, bolong aja. Ustaz, bolongnya jangan kenceng-kenceng. Lah iya. Dan di situ al-jawf itu hurufnya ada ti. Ada ti. Pertama al. Kedua wa. Ketiga. Mau ngomong kenceng takut salah. Ya. Yang kedua ada namanya al-halaq, tenggorok. Tenggorok. Yang ketiga al-lisan, mul. Good. Bibir. 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 Bibir siapa ini? Rambut itu. Tuh, rambut. Lah rambut. Paham benar sih itu soleha. Ya Allah. Tuh. Jadi makhrajul huruf ada 17 dikumpulkan dalam 5 poin ya. 5 poin. Yang keempat adalah asyafatain. Tadi alisan adalah lisan, mulut, bibir. Asyafatain adalah bibir. Ada namanya yang kelima namanya al khoshum. Khoshum. Al khoshum. Khoshum. Hid. Hid. Hidung. Gitu ya. Ya. Nah, kemudian di sini namanya ada wawu mati. Apa Bu? Wawu mati. Kalau ada wawu mati berarti dibaca apa? Nah, 17 apa huruf itu dikumpulkan 5 poin di sini termasuk namanya al-jawf. Al-jawf itu adalah bol. Bo. Bener-bener. Lah bener kan Bu Salihaya? Betul. Ya Allah, lah di mana-mana ya Allah. Nah, di sini kalau mim mati bertemu dengan wawu diiringi oleh harokat doma maka dibaca mad as. Mat as, mat tobi, mat tobi. Oke, okay, understand? Yes. Oke. Okay. Lau nasha ujan na ujajau, falau la tash kurun. Tuh dua tiga. Allah. Suruh Allah. Ya, pintar berarti ya cerdas. Iya. 1 2 3 Allah. Cerdas iya. Ya. Berarti cerdas. Emang maunya apa? Maunya apa? Maunya suruh diulangi lagi. Ya Allah. Terus di sini nasya dibaca mad wajib mutas. Mat wajib mutas. Hasil. Mat artinya pan. Panjang. Wajib artinya har. Harus. Ha. Harus. Ha. Nah, berarti benar pintar berarti ya. Harus. Berarti mutasil adalah gan. 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 Gendang. Terus kemudian yang terakhir. Ini alif bertemu dengan hamzah dalam satu kata dinamakan mad wajib mutas. Yang terakhir afara'aitumun naron lati turun sadaqallahul azim. Alhamdulillah dapat dua poin. Pertama makhrajul huruf dikumpulkan dalam 5 poin, kemudian ada mad wajib mutas. Yeah. Understand? Yes. Nah, coba tangannya diangkat semuanya, Bu. Yeah. Ada di sini ada garisnya enggak, Bu? Yeah. Coba bagi semuanya yang tinggi, Bu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Kiai. Dadah.
Baik, setelah ini kita akan berdoa bersama dengan guru-guru kita. Semoga apa yang disampaikan oleh Kiai Munawir Ngacir tadi bermanfaat bagi kita, khususnya dalam menyambut bulan Ramadan, untuk membiasakan diri kita membaca Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, belajar lagi membaca Al-Qurannya, supaya dalam kehidupan kita sehari-hari tidak pernah jauh dari Al-Quran. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.